Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Saya ucapkan jutaan terima kasih pada semua rakan-rakan media yang hadir pada petang ini. Petang ini saya hadir untuk satu program agihan Rahmah Madani bersama mangsa banjir di daerah Dengkil dan juga Jenderam Hilir. Saya bertemu tadi dengan mangsa-mangsa banjir daripada kampung Ceprai dan Seri Tanjung dan Puspen. So ada tiga kampung yang terlibatlah. So jadi ini adalah lokasi pertama yang saya pergi. InsyaAllah lepas daripada ini saya akan pergi ke lokasi yang kedua dan lokasi yang ketiga. Lokasi ini adalah di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dengkil dan agensi-agensi agama yang terlibat untuk membantu mangsa-mangsa banjir pada petang ini, daripada Yayasan Taqwa, Tuan Haji Zabidi sama dengan saya, YAPIM, Encik Tuan Haji Amir, YADIM, ada wakil daripada YADIM dan juga daripada Tabung Haji dan juga daripada Ustaz Ruslan daripada JAKIM. So ini adalah agensi-agensi agama yang terlibat, dan seperti mana yang saya selalu maklum, kita nak pastikan supaya kita agensi-agensi agama ni sentiasa prihatin dengan musibah yang diterima ataupun oleh rakyat ataupun masyarakat di negara kita ini. Dan seperti mana kita sedia maklum, sekarang musim hujan yang begitu lebat, dan di daerah Dengkil ni pun tadi saya difahamkan di tiga perkampungan ni memang biasa banjir. So jadi saya ucapkan jutaan terima kasih pada semua agensi-agensi agama yang terlibat untuk membantu masa-masa banjir. Saya ucap terima kasih pada Tuan DO, Tuan Khairi, DO Sepang dan Cik Lin, pengetua gawai JKM, dan kita ada juga wakil yang berhormat Dato Aiman Natira, parlimen di daerah Sepang ini. So jadi alhamdulillah lah, berkat kerjasama semua agensi kita dapat turun pada petang ini. Semoga dengan kehadiran saya sebagai menteri dan juga semua ketua-ketua agensi yang ada, saya sempat bercakap tadi dan memberi semangat kepada masa-masa banjir. Semoga mereka ni tabah dan sabar dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok tadi, saya perhatikan masa-masa banjir ni pelbagai latar belakang, agamanya, bangsanya, dan juga agamanya. So jadi di sinilah saya rasa semangat tolong-menolong dalam membina masyarakat madani yang seperti mana yang dihasratkan oleh Yang Makbumat Perdana Menteri, membina satu masyarakat yang sentiasa ada sifat ihsan, bantu-membantu antara satu sama lain. Okey, jadi saya ingat itu program yang kita hadir pada petang ini. So jumlah keseluruhan yang kita daripada agensi agama adalah sebanyak RM95,355. Pelbagailah, kita bagi tunai tadi, ada yang bagi toto, ada yang jajan, ada yang all the basic lah yang diperlukan, toiletries pun ada. So yang kita hulurkan ni maknanya wakil-wakil daripada agensi agama ni, kita pun dah bertanya pada Cik Lin sendiri apa yang diperlukan oleh mangsa. Jadi kita sebelum datang ni memang kita dah buat groundwork dan tanya apa benda yang dia. Selain daripada itu, saya difahamkan juga ada pihak NGO yang menyumbang sebanyak RM40,000. So jadi RM95,000 campur dengan RM140,000, dalam sekitar RM135,000 ataupun RM140,000 yang kita sumbangkan pada petang ini. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih lah pada pihak NGO itu sendiri dan semua pihak yang terlibat. Terima kasih Cik Lin, terima kasih Tuan DO. Dan ini pit stop saya yang pertama. Saya akan singgah pada pit stop yang kedua untuk bertemu dengan mangsa-mangsa banjir di Dewan Orang Ramai Jenderam Hilir, insya-Allah. So, terima kasih.